Show me what you got. Show me what you got. 내 맘과 같아 go. Show me what you got. 내 맘 다 알아 go. Hello 그 짧은 인사. Good night 그 짧은 인사에 왜 설레는 걸까? 나만 그런가? Everyday. Ada nggak di sana cowok-cowok? Kayaknya ada deh. Itu loh, ada. Gue ada saran deh. Gimana kalau kita nyari takjil sekalian bukber di sana? Pastikan di sana ada tempat buat duduk. Gimana? Setuju nggak? Pasti seru banget kalau kita bukber di sana. Wih, boleh juga ide lo. Gue sih ngikut aja ya, setuju-setuju aja gue. Gue juga ngikut aja, yang penting nanti bisa makan. Ya udah kalau kalian maunya gitu, gue mah terserah ya, ngikut aja gue. Yaudah, ayo kita kesana samperin cowok-cowok, pasti udah lama nungguin kita. Akhirnya datang juga kalian, lama banget deh. Dar. Kenapa sih? Lu cantik banget hari ini. Apaan sih ngegombal tuh tahu tempat dong kak. Gak malu apa di sini tempat umum. Anjir lah. Guys, malam ini tarawih kan? Iya dong, kayak biasa. Habis ini langsung ke masjid aja. Iya tuh, capek kalau ke rumah dulu. Mending sekalian aja. Ya udah, gue ngikut. Gue tarawih ikut ya. Gue juga ikut. Ini cowok-cowok lama banget, gila. Tahu nih lama banget, dan ini kan udah mau mulai. Sabar, mungkin mereka bentar lagi datang kok. Ini kan juga demi kita. Capek bejir nunggunya, gak bisa cepetan dikit apa. Lagian mereka lama banget deh sampainya. Ini kan udah mau mulai juga. Yaelah, kenapa kalian pada ngeluh dah? Ini juga salah kita woy. Siapa suruh mau tarawih, niat mau sholat, tapi gak mau mukena, gimana cerita coba. Mereka udah baik mau ngambilin di kos, makanya sabar dong. Harusnya kita tuh berterima kasih sama mereka. Iya tuh benar kata Risa, sabar aja bentar lagi datang kok.
Itu noh, baru aja diomongin, udah sampai aja. Ini sayang mau kenanya, lain kali jangan sampai kelupaan lagi ya, ingat ya sayang. Ya udah nih, ambil kenanya. Iya, yaudah makasih. Iya, sama-sama cantik. Ayolah, kenapa harus gue coba yang ngasih mukena seungu? Kenapa enggak yang lain aja coba? Wah, males gue. Udahlah, terpaksa. Ini ya mukena kamu. Lain kali jangan ceroboh, jangan sampai kelupaan lagi. Iya, makasih. Makasih ya, Van, udah mau bawain. Iya, sama-sama. Babe, ini mau kenanya. Apaan sih, Bab, kita gak pacaran ya, enak aja manggil-manggil, Bab. By the way, makasih. Nih, punya lo. Lain kali jangan ceroboh apa, ini kan jadi ngerepotin. Oh ya, lo jangan kegeran ya, gue mau ngasih ini ke lo. Terpaksa gue disuruh. Idi, siapa juga yang kegeeran? Oh ya, di sini yang ceroboh kita semua, kenapa cuman gue yang lo roasting? Kalau emang gak ikhlas buat bawain, kenapa dibawain? Gue tahu kalau emang masih kurang percaya sama gue, ya udah terserah lo. Tapi minimal gak usah roasting-roasting gue lah. Lo pikir enak, dasar. Heh, gue udah baik yang mau bawain ini, minimal lo berterima kasih lah sama gue. Ngapain gue harus berterima kasih sama lo? Orang lo aja bawainnya gak ikhlas kok. Makasih Kak Aska. Iya, sama-sama. Ini mukenanya. Kenapa lo yang bawain mukena gue? Emang lo maunya siapa? Yang lain mereka udah punya pawang. Emang lo mau dicap ngerebut? Lagian mereka udah bawa satu-satu. Ya kali gue gak bawa apa-apa. Gak enak dong. Makanya punya lo aja gue bawa. Walah gitu. Yaudah deh, makasih ya. Udah mau bawain. Yaudah yo girls, kita masuk. Ini udah mau mulai loh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ini kita mau langsung samperin cowok-cowok atau belanja dulu? Belanja aja dulu gak sih? Biar bisa makan-makan. Nah, bener. Setuju gue. Ya udah kalau gitu kita belanja dulu. Gue gak belanja, soalnya gak lapar. Gue duluan aja ya samperin cowok-cowok. Ya udah, bagi yang gak mau belanja, duluan aja samperin cowok-cowok.
Yang lain nanti nyusul. Heh, kalian, sana pindah ke sebelah. Kan masih banyak juga dapat duduk di sebelah. Kita para cewek-cewek mau di sebelah sini. Ngapain coba kalian pisah-pisah gitu duduknya? Bener tuh, gue lihat masih banyak di sebelah. Kalau kalian gak pergi, gue siap mau patahin leher kalian satu-satu. Yaudah, sana pindah. Cepat. Gue duduk di sini nungguin Dara. Gue menduduk deket dia. Buset, Daris. Sini duduk deket gue. Gak dulu ya, Bang. Udah sana pindah kalian. Gak bisa banget udah diajak. Yaudah nih, gue pindah. Aiden, pindah gak? Yes, iya ya. Ya sudah, terima kasih. Ya duduk. Pak, beli cake-nya satu ya, rasa coklat dibungkus. Saya juga, Pak, pen rasa coklat dibungkus. Kiu-kiu, cewek, widih, waktu belanja cantik banget. Apaan sih, Bang? Gue jelas banget. Minimal sadar diri lah. Heh, bacot bet sih. Suka banget godain orang. Minimal sadar diri lah. Rambut udah ubanan gitu. Masih suka aja godain orang. Ingat umur, kek. Heh, enak aja ngatain gue ubanan. Gue masih muda ya. Ini emang rambut gue yang warna putih. Gue bukan kakek-kakek. Awas aja lo. Apa? Lo mau apain gue sama teman gue, ha? Sini maju, gak takut gue. Oh, gak takut. Ayo sini gue ladenin. Ya ayo, gak usah banyak bacot. Ayo, Nel. Ya kalian lah mau rebut sini. Lo mau gue pukul kan? Ayo sini, gak takut gue. Dasar kakek-kakek ubanan. Rasain nih, rasain mampus lo. Sakit kan? Rasain nih, sampai sumur suka banget godain orang. Ubanan juga. Hehehe, sakit boy. Udah woy, udah. Hehehe, udah, ini jadi beli enggak? Ribut terus, kalau mau ribut kesana. Maaf, Pak, kami jadi kok beli. Ini semua gara-gara lo. Loh, kok cuman kalian? Mana Anel sama Bella? Gak tahu, kayaknya mereka lagi belanja. Kami tadi udah nyari, tapi gak ada yang diselerain makanannya. Jadi kami gak jadi beli. Bener, makanannya gak ada yang bikin kenyang. Cuman buat ngemil doang.
Oh, BTW, tadi gue ada dengar katanya bentar lagi ada pesta kembang api gitu. Gue dengar ibu-ibu tadi bilang. Kita jangan pulang dulu ya, mau nonton soalnya, pasti seru banget ada pesta kembang api gitu. Iya tuh, bener, jangan pulang dulu ya, soalnya pasti kalian mau nonton juga kan. Makasih pak. La 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 la. Anjir, gak lagi-lagi deh gue suka godain orang. Ngeri, takutnya bakal ketemu yang kayak gitu lagi. Serem. Guys, kalian tahu gak sih? Tadi gue sama Bella digodain orang bejir. Sumpah ngeselin banget. Udahlah ubanan suka godain orang lagi. Ya gue tahu dia masih muda, cuma rambutnya doang yang putih. Tetap aja gue bilangnya ubanan. Dia marah. Ya udah gue pukulin aja. Tuh orang sampai puas. Siapa suruh anak kok digoda? Ya jelas gak mempan lah. Bener, gak mempan mah kalau kita digodain, anjoy. Tapi gue gak sanggup bantu. Soalnya kok baru sakit perut, ketawa terus. Soalnya mereka tuh gak banget tadi. Wah, digodain ya, Nel. Iya kak, tapi gak apa-apa kok. Udah aku pulih juga tuh orang, ngeselin banget soalnya. Untung dia tadi gak megang-megang. Kalau sampai megang-megang, kayaknya tuh orang bakal gue pukulin lebih keras lagi deh. Lucu. Hah? Apa? Kakak ngomong apa tadi? Eh, enggak kok, enggak. Anjir, keceplosan gue. Sibuk banget kayaknya, ngeliat apaan. Dara, sejak kapan dia tuh? Saking sibuknya sampai gak nyadar aku ada di samping. Ngeliat apaan coba? Serius, aku gak nyadar sayang. Aku tadi cuman nge-scroll TikTok aja. Kamu pasti mikir aneh-aneh. Aku gak kayak gitu kok orangnya. Tenang sayang, aku cuman setia sama kamu aja. Sampai kapanpun. Pegang aja kata-kata aku. Heleh, kata-kata buayanya muncul. Jangan bilang kamu sering juga ngomong gitu ke orang-orang selain aku. Serius enggak Dara sayang? Tahu ah. Serius, aku cuma setia sama kamu aja. Serius, gak percaya banget. Ya, terus kamu aja. Kenapa masih aja ya sakit? Kalau mereka bucin kayak gitu gue denger. Wih, kembang apinya udah mulai. Wah, gila,
indah banget. Kira serius ya cuy, indah banget. Aku balik dulu ya ke sana. Iya. Bagus banget. Gila bagus banget. Heh, Ungu, jangan berisik bisa enggak? Gak enak telinga gue denger ya. Apaan sih lo? Dari tadi suka banget dah ngatain gue. Iya, roasting aja terus. Padahal di sini yang teriak bukan cuman gue. Salahin aja terus gue. Udah lah, males gue ngomong sama lo. Ih, gue juga males kali. Tau ah, bodo amat gue. Ih, gak sabar, bentar lagi lebaran cuy. Iya woy, bentar lagi. Gak sabar. Aiga karuku natte Katamuita sekai de korogari sou na watashi wo Anata wa sasaete kureta yureru tensha de tatsu yori mo kantan da yo te hoen de Sekai ga owatte mo anata no egao eien ni shinji yo to ano toki kimete ita